Ya, lagi satu. Lagi satu ikan belum lepas lagi. Ha. Ha, dia mari. Layan ikan apa tu? Ikan apa? Ya, dia makan lagi. Di pagi hari. Ha. Dia jumpa pagi. Mana ikannya? Ikan tak nampak lagi, belum nampak lagi. Sampailah. Ya. Sudah sampai. From Fighting Legend. Sponsor baju ni saya dapat sponsor daripada seorang kawan dia. Jangan sesuai lah buat kerja, buat Grab kan. Buat Grab kerja. Saya kira orang tanya, tu ada orang kacang tu, ting. Ya. Petang ni, saya ada satu tinggi trip last. Ni last minute punya trip. Masa main dari tu macam hari tu, yang bahasa sifu tu, one angler tu, dia kata kat saya ada tempat kosong untuk trip di kapal Jepun. Kapal Jepun, saya tak bisa pergi. Abang nak pindah? Okey, Alhamdulillah, anda start abang nak pindah? Ya. Saya kata, insyaAllah saya boleh pergi. Dan hari ni, mereka nak pergi petang sekejap lagi. Lebih kurang dalam pukul 6. Sekarang aku dah pergi 3.30 kat P4 lah. Saya pun yang mana yang putih hari tu tak cari ganti lagi. Kita pakai mana yang ada lah. Jig yang mana yang ada. Cuma hari ni saya hanya bawa satu rod. Betul? Satu rod jig. Jig tu pun saya hanya buat tu kalau kata nak cari umpan lah. Umpan. Kalau kata boring sangat, agak ikan tak makan bottom, kita cuba lah. Mana tahu aku dapat lalu-lalu. Mana tahu ada tenggiri waktu malam ke. Kita try lah. Mana tahu rezeki kan. Dan dia cakap kat saya, permainan hari ni lain daripada yang lain. Saya tanya, apa yang lain daripada yang lain? Tuan Masing. Kalau saya dengar kata Tuan Masing, aku tak pernah cuba Tuan Masing macam mana dan aku tak tahu cara main Tuan Masing macam mana. Adakah saling bantu membantu ataupun hang ikhtiar cara hang sendiri. Jadi kita akan tahu hari ni, Patrick. Saya akan pergi petang ni naik pukul 5.30-6 dan akan balik esok paginya. Harap strike macam saya di Kalang Pinang itu. Dan aku ni saya pilih 7.8, hari ni 9. Mak tak dan balik, rehat. Hari ni, pergi balik. Balik esok. Tenangkan. Dan saya juga diberitahu ada satu orang lagi YouTuber yang saya amat nantikan video dia. Setiap kali dia buat video, saya akan tengok Syam Channel. Saya nak jumpa orang dia. Selalu saya tengok video dia. Hari ini saya nak tengok orang dia. Biarlah saya punya impian, saya punya harapan, harap-harap termakbul hari ini. Dapat bertemu dengan orang yang saya tengok YouTube dan hari ini dan mendorong saya untuk buat YouTube. Ini saya nak jumpa. Chai belum lagi. Faizul belum lagi. Ijoi belum lagi. Sisik Malaya belum lagi. Along Fishing belum lagi. Walaupun Abiang tu duduk dekat kata benda-benda yang dekat rumah saya. Tak pernah jumpa lagi. Tapi hari ini saya berkesempatan jumpa Syam Channel. Walaupun Tuan Masing tak apa, tak kisah. Kita fight, kita tengok apa-apa dapat. Okay lah ni saya, masa sekarang ni, saya ada masa lagi sebelum pergi 5.30. Kita buat grab lah kan, sambil-sambil saya makan. Hari ni saya jalan lah, hari Jumaat. Okay, tapi tu, kita jalan lah. Tengok mana tahu, rezeki nak dapat kan. Sebelum kita pergi dapat RM10, RM20. Boleh abang beli lau, makan tengah malam ni, makan malam ni. Padahal isteri saya, sediakan dah macam-macam. Abang nak pergi mana? Abang nak pergi pancing. Tak apa. Abang nak makan apa? Tak apalah, pergi malam ni, petang balik pagi besok. Itulah ya. Saya bukan takut bini saya, takut saya. Aduh. Kekal, kental. Bini telefon, abang mana? Ya, abang balik. Aduh. Tapi tak apa, kita bertidur dengan isteri. Kita kata kita nak pergi mancing ikan, bukan ikan mulut merah. Okey dah, janji balik buat ikan ke dah. Okey, tak apa, kita jumpa lagi dekat perjalanan. Hari ni dikatakan kami akan naik kat Sungai Keluang. Tempat yang saya pergi hari itu yang dengan tekong yang gasak ni lah. Gasak apa banyak tu. Tekong Rafi dengan awak-awak Hamzah tu. Hari ni dengan kata nak dengan mereka. Jadi tak kekong lah saya dengan tekong kan. Kita boleh sembang abung sikit lagi. Okey, tak apa. Kita jumpa kat jadi lagi petang lagi lah. Nah, ni saya nak cari rezeki tu, nampak grek tu. Okey, baik. Kita jumpa lagi. Thank you.
Kecil sikit pun tak apa. Janji saya naik pantai.